Jika pasangan Andika kangen band dan Bunga bisa kompak lagi setelah sempat pisah ranjang, maka penyanyi solo Nindi kangen dengan rambut panjangnya. Hal itu diungkapkan Nindi saat dirinya mengisi acara peluncuran album terbaru band Hijau Daun tadi malam. Akhir tahun lalu, Dini memotong rambut panjang kesukaannya sejak kecil. Maka tak heran jika saat ini Nindi rindu akan rambut panjangnya lagi. Tetapi benarkah Nindi memotong rambutnya atas desakan Kibil The Changcuters kekasihnya? Benarkah demi kerinduan akan rambut panjangnya, Nindi akan menjalani hair extension atau mengenakan wig? Aku kangen rambut panjangku, kangen dong. Mau extension juga masih bingung dan banyak orang yang larang, gak usah extension. Dan biarin aja, ya ini kan lagi nanggung ya, gak tahu panjang atau pendek. Tadi mau potong lagi, udah pendekin lagi aja. Memang kalau praktis sih praktis, pendek tinggal ngekeringin aja, tinggal pakai topi kalau misalnya pernah acara-acara pagi gitu kan. Kalau acara pagi gitu kan kadang-kadang males ya gitu. Soalnya kalau wig itu sebenarnya bagusnya itu mesen dan kita potongannya maunya seperti apa. Sempat kepikiran, kayaknya bakal direalisasikan, tapi belum tahu kapan. Oh enggak ada. Dulu pun ini juga semuanya terserah aku, enggak ada. Kalau pacar sendiri sih suka-suka aja rambut panjang atau pendek, tapi banyak orang yang bilang lebih enakan rambut pendek, lebih cocok.